Sama gue Lirais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue lagi gerbek toko kita, salah satu toko yang ada di Jakarta Timur, tepatnya ada di Jalan Dewi Sartika, deket Cawang nih. Nama tokonya Project Wheel. Langsung aja kita lihat di dalam, kira-kira nih ada mobil apa aja. Yang pasti nih, samping yang pertama ini yang gue lihat ada satu ambulan dari HK Aston Peduli, mantap banget nih. Geser. Wah, ini dia udah di upgrade ambulannya menggunakan velg hasil kolaborasi antara HSR Wheel Fit Mas Akbar Ais. Rai S2. Ganteng banget ya. Jadi walaupun ambulan tetap harus diperhatikan juga tampilannya seperti apa, kegantengannya seperti apa. Nih contohnya nih boy. Ini ganteng banget, fitment-nya juga pas banget. Yang pasti juga penumpangnya juga pasti masih nyaman dengan bobot. Di dalam kan juga ada mesin-mesin apa, medis segala macam. Nah ini ada kepala cabangnya nih, ini dia. Woi Mas. Ya. Kenalin Mas, namanya Mas Bobby. Ya. Istri 2, anak 3. Salah ya? Salah. Mas, ini daerah mana sih? Dewi Sartika, Cawang. Dewi Sartika ya? Ya. Lagi ada promo apa nih? Kita lagi ada promo cashback melalui Tokopedia, 300 ribu. Ah, sampai 300 ribu? Iya. Lumayan tuh 300 ribu buat isi bensin. Iya. Nih, ganti velg aja nih? Iya, ini ganti velg, ban pakai lagi ya. Cakep ya? Wes, keren lah. Hah? Keren. Kok bisa sampai ada ambulan ke sini? Iya, kita memang langganan ambulan. Oh iya? Iya. Banyak? Banyak. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada udah ada line up velg-velg terbaru dari HSR Wheel. Ini ada Rumoy. Terus ini ada Gymkhana. Ini Gymkhana yang dipakai sama Obri. Terus ini ada Minas. Minas yang mungkin akan dipakai sama Obri. Terus ini ada Diamond. Ini apa ini? Apa ini? Point. Ada Point. Terus tuh ring-ring kecil ada juga. Ini ada Sensei. Ini Kerukai ya? Kerukai banyak banget ya? Apa-apa model ya? Ya pasti kalian langsung datang aja. Bebas fitting kok. Gratis fitting. Ada apa lagi di sini? Gigi Maru nih, tuh ring 18, cakep. Ini juga cakep nih. Ini Dogia ini. Dia celong nih ya kan. Jadi kalau kalian punya konsep mobil, mau dimodif, mau dibikin mobilnya kelihatan lebih elegan, kalian pakai ini, jadi kelihatan lebih celong. Obri kita pakai ini gimana? Kenapa? Celong jadinya. Tuh ring 16, 7,5, 875. Offsetnya berapa? Penasaran, pengen coba. Kita coba kali ya. Ayo deh kita coba yuk. Lagi pasangin dulu empat-empatnya nih. Jadi setelah tadi fitting, empunya mobil pengennya velg yang ini. Ya udah, kita kasih ya kan. Dan yang pasti setiap pembelian velg di toko-toko official store HSR itu kalian udah gratis ini yang namanya balancing, tambal ban sama isi nitrogen. Ya, selama velgnya masih nempel, ya kan itu kelebihannya. Jadi kalau misalnya kalian beli, misal belinya di sini nih di Project Wheel nih di Cawang ya kan, terus kalian lagi jalan ke Bandung,
bannya kempes. Datang aja ke toko yang di Bandung. Ada beberapa toko di sana. Mampir isi angin atau balancing di sana juga bisa, atau tambal ban di sana juga bisa. Itu kelebihannya, boy. Yuk, kita ajak ngobrol owner it. Sekarang gue udah sama ownernya ini, ada Mas Dika. Halo Mas Dika, apa kabar? Sama Mbak Maria. Halo Mbak Maria. Okay. Mau nanya dong, tahu toko ini dari mana? Tahu sebenarnya awalnya dari IG, cek-cek IG kan. Dari Instagram toko berarti ya? Iya, yeah. Instagram, okay. Coba cari pelok. Yang mana? Itu? Iya. Yeah. Ah, coba cari pelok. Uh-huh. Kan memang ada apa ya namanya, mungkin kayak muncul di brand. Ya, muncul lah di list paling atas ya, coba lihat. Oke. Okay. Baru dicari tempatnya di mana. Baru di kita sana. Tapi tahu peleknya HSR tuh. HSR tahu, pernah tahu karena pas itu sebelumnya pernah ganti juga sama. Dulu udah sebelumnya. Pernah ganti pakai HSR. Tapi juga. Bukan mobil. Kenapa? Mobil bukan mobil yang ini, yang lain. Oh, mobil yang lain. Iya. Banyak mobilnya, boy. Yang sebelumnya yang, maksudnya. Oh, yang sebelumnya. Berarti ini ceritanya baru beli lagi? Iya, nah kebetulan kan makanya mau nyari HSR. Kayaknya kalau pelek, ya cari tokonya dulu deh, bukan nama peleknya dulu. Nah pas tokonya ketemu, pas lihat ternyata pas produknya HSR, udah langsung. Berarti cocok ya? Cocok. Pernah denger gitu kan? Sekali. Nah dulu bisa tahu HSR dari mana, Mas, ceritanya? Kalau yang sebelumnya itu aku direkomendasiin dari teman, kan ada grup. Teman grup-grup apa nih? Komunitas atau apa nih? Enggak, teman main doang. Oh, teman main. Iya, teman main doang. Lihat dia tahu kan mau kayaknya ganti pelek bagus nih. Uh-huh. Apa ya? Coba deh. Wow. Pas itu ada banyak lah pokoknya tuh, ada banyak. Cuma saya enggak hafal. Cuma satu yang HSR. Nah, kebetulan HSR yang pas dikasih tahu unjuk, nah modelnya itu cocok. Cocok. Itu berarti udah berapa lama tuh pakainya? Model pengalamannya gimana tuh pakai pelek yang waktu itu? Sebelum yang ini ya? Itu udah agak berapa lama ya itu ya? Hampir setahun dua tahun sih itu. Aman nggak dipakai? Untuk sama saya pakai ya, kan mau itu pas ya, nggak ada kendala. Kalau dari peleknya ya, kalau itu emang masih aman. Paling ya karena pas itu ganti ban, ya bannya doang minta ganti. Bannya aja. Nah selanjutnya untuk pelek, model pelek yang ini siapa yang pilih? Ayo. Mbaknya yang. Oh gitu. Mbak Maria yang pilih. Yang cantik. Yeah. Kenapa kok bisa pilih model yang ini? Karena lebih simpel jari-jarinya. Lebih simpel. Gak terlalu rame. Milihnya kayak dia kan orangnya apa ya? Simple. Lebih, nggak mau. Sebelumnya kan aku milih yang ada krumnya. Dia nggak mau. Mm-mm. Karena mikirnya terlalu mengkilap ya? Iya, dia nggak terlalu. Bukannya cewek suka yang mengkilap-mengkilap ya? Nggak selalu. Yang biasa di jari gitu, digalung, nggak? Selalu. Digalung, digelang, salah. Enggak ya? Enggak, mengkilap yang di ATM. Oh. Mengkilapnya beda, boy. Bukan yang di jari-jari ternyata. Jadi emang pilih model ini karena simpel ya? Dia lebih suka ya, kayak namanya, ya laki-laki bisa apa sih kalau ada cewek ngomong ABC ya? Yang penting kan dapat izin ya, lah ya begitu memang. Daripada minta maaf kan, dapat izin. Tapi ganteng kok ini. Perpaduan yang cocok antara mobil warna putih sama velgnya warna, ini warna kuning ya? Grey, salah. Mas. Buta, Mas. Karena cinta soalnya. Iya. Saya maklumi kok ini. Maklumi ya? Merasa. Sama ya? Merasakan buta karena cinta? Saya melihatnya merah malah tadinya. Oh, merah. Lebih parah lagi. Oke, Mas. Mbak, aku mau kasih tahu aja. Kalau setiap pembelian velg HSR itu, udah pasti namanya kita kasih free maintenance. Itu ada isi nitrogen, gratis. Kenceng tuh. Free maintenance itu selama velgnya masih dipakai. Jadi, misalnya bannya kepes, datang aja ke toko. Oh. Datang ke sini isi nitrogen. Tinggal dekat sini berarti? Kalau tinggal aku sebenarnya dari daerah Jakarta juga, cuma Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Cuman karena lagi kebetulan ada keperluan dan lewat sekaligus. Sekalian. Oke. Okay. Nah, itu intinya bisa di toko kita yang mana aja. Oh. Jadi toko official store-nya HSR itu ada banyak gitu. Di Jakarta itu sekitar ada 20 lebih lah, 20 sampai 30 toko. Nah, itu ataupun di luar kota. Misalnya Mas lagi ke Bandung, terus tiba-tiba bannya kempes. Di Bandung kita juga ada cabang. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Itu free nitrogen, terus ada free tambal ban juga sama free balancing. Kalau free balancing minimal 6 bulan setelah pemakaian harus di balancing ulang rodanya. Okay.
supaya nggak geter-geter kayak gitu. Oke, Mas, Mbak, makasih banyak udah pakaikan kaki-kakinya untuk HSR ya. Semoga awet. Pamit dulu ya, makasih banyak Mbak Mas. Oke Boy, itu dia tadi obrolan gua dan lumayan ya kita gerbek toko hari ini ada 2 mobil yang udah kita liput hari ini. Gimana menurut kalian? Masih ragu? Yang pasti kalau kalian ragu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalian harus ragu kalau kalian beli velg HSR tidak pada tempatnya. Jadi belilah di tempat-tempat yang memang sudah menjadi official dealer dari HSR Wheel. Kalau kalian pengen tahu ada di mana aja, kalian bisa buka websitenya ada di bawah nih, hsrwheel.com. Itu di seluruh kota ada semua di sana. Oke? Gue Ali Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.